Kareng lako Pak Wakil Bupati Toraja Utara, kareng lako Pak Sekda, solamin tu Kepala Dinas Badan Kantor Sia, mintu Camat tu Mak Diren, kareng lako Tokareng nge Nambe Korona Nindo Sia Kita Selalu Nasa Menungan Nanti Raka Lako Kepalu Anakku Selalu Nasa Sia Mintu Rabut Lalang Tuna Rampoi Susah Lu diomai kami pemerintah Kabupaten Toraja Utara dikua yaitu susah urampoi keluarga susi susah urampoikan ni solana Solana sang betul. Kemana dirangi itu kebaran tak? Jadi kutolehlah ko mintu keluarga tu narampoi susah. Kumua ia tu susah rampo lako keluarga susi duka dirasakan to pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Apalagi iya teh to male memboko sangayo kaki te jomae umpana ta pelayanan lako to buda nama pinduanna pemerintah Kabupaten Toraja Utara umparampo kure semangat lako mintu keluarga inde tuna patu susah tu rencana kita semula tula rampo natongkon ni presiden buda perjuangan yang kita lakukan sehingga betul-betul Bapak Presiden boleh hadir menyampaikan ungkapan belasungkawa kepada kita semua pirang-pirang alloki seolah-olah tidak ada kepastian keluarga narasakan lito umbala tapasusi saya mitu tim kumua yang nasai lari pasusi to lari pasusi to lari pasusi to saya panglima saya kapolda saya wakil gubernur persiapan-persiapan itu maadin kumina susi itu keluarga mikua sang mai lagi di posisi itu nala di posisi omo to tapi itu kita terima semua dan ternyata bahwa rencana beliau untuk hadir bisa terwujud kure semangat itu kerjasama kure semangat itu kesanginan kecuali itu waktu tangadisa-nisa mulan naturi sabak randu kuluk maina mundur taruh mo mundur taruh mo saya lakoton najo ngomong kete demi itu petugas na nakua pak bupati beta emang bisa male itu tama tu tomato sawa labungi mo kuku esok sama kantu maapu lo sabu toma male mengkampelan tu presiden saya mau nabisiki kapolda nakua usahakan nih Pak Bupati mesti tapat taruh utama tuh presiden akhirnya juga tongku bisik itu tomatua tongku makdok kodualang masola kukua budak ini tong kemalik kami larang potang nah tapi ini tuh anak gua lah ini apa kita harus kesana apa maksud itu jangan bisa Pak dibatasi itu sampai sang pulur itu bisa malah jong mai jadi kupon no kan jong to tu tak bisa lendo jong mai dia moto
dibagi waktu ke semua sholat Pak Wakil sewaki nanti reke mau tuh kesulitan ya teh akhirnya Pak Wakil bertugas ini teh. Nah ya ton nalamale mau tuh presiden ya Pak ton nabungin nato tongki kemanden nato letole bang panopokada sebab nukua ini peristiwa yang belum pernah dirasakan disaksikan sebelumnya. Nato oleh pamparampo salamah lakomintu keluarga. Nato oleh patu presiden pamparampo salamah berduka cita lakomintu keluarga. Rantu foto to nendete umban natula di pemelongan ni nadiban lako Jakarta. Tona inde rampu inde mana momen yang paling kira-kira paling berkesan untuk beliau. Untuk kita perbesar nanti pemerintah daerah yang buat untuk selanjutnya kita sampaikan ke Jakarta. Siumpu nanasang to masanang rampo jong kesu masanang rampo inderan dan batu masanang lo misiliana masanang kamasanangan nasang moto ton nalamale saulonda nah tiba-tiba napatorro totona. Nah tambah itu Menteri PU sola Gubernur Jo Tangalalan nah kaya telalan ya teh mesti di pemeloi lo duka londa mandu masanang nah kuami mudah-mudahan semoga Tuhan memberkati Toraja kisah ngami kami solo Pak Wakil siapa Sekda ya teh tomatua kalau lah taruh merku palopo rupanya sepanjang jalan masanang liu tu masyarakat undang karan ni lima jadi na buka taruh bang tu kaca tonan nang kali mana lo melonda setama kali akan lan lah abis sang tete ya kena kita tu paling 20 menit 25 menit jalan normal lemi kita. Saya tama kali akan betang tanggal liu-liu patu mali ina la kotoraya toro pamangiru kopi lan kali akan sangat tangat te palan ma doko doko nang niru pa kopi lan nama ne taru male nakua mitu cama lamai sola kepala dinas kehutanan susi bang setu kitirona lo tona lakende kelangan noto jadi sang tete pa sang tengah tete pa mahiru ko bilang karyakan na yato na jom kete na tangkena sang tu menteri apa minum ko bitu raja enak sekali yato sang alo di bila jelas ko kopi mahiru ko bitu raja nah ini semua umpama sanang di seorang asan ya karena tak ada minggu ke kabupaten nah yato sara inde te tak enak direncanakan kebetulan pas waktunya pas sekali jadi memang tidak ada rekayasa dan lain sebagainya binang dan lek tamu kita solan asang atau mbaina ya aku sam ya dal aku makna kuah dong dan lek rada tomat itu tulang atom koni presiden tidak ada yang direkayasa waktunya memang bertepatan. Kita tahu, kita yakin bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan. Nah si taru-taru napa to turun kunjungan presiden lajong na te lain de na te tu petugas deman itu petugas nasaruan to budak komua kasara batumba susi tujuan nama Jakarta sabai inang aturan namanya to jadi yang na di kua kita pada waktu itu ya tuh di kua kita empu banua seolah lata serahkan lah kutu pengamanan na laku kita ya deman itu kita waktu na susi kutiru tu tolong maaf foto biasa diru iwang sama tu wako bayi na laku sedang bupati na di geser susi tu ke anu oh jadi itu semua karena memang protapnya seperti itu jadi memang itu tidak bisa kita hindari. Jadi kutahu oleh pelaku keluarga
kurang semangat tuh kerjasama yang baik. Saba, ya tetap pokoknya bukan hanya untuk keluarga di sini, tapi lana Polindo sangat torayan tetap anak-anak laku tuh kunjungan kerja presiden ondongan lah piraka tukang tokong katongkonan na indete luba abama dusen. Nah ya teh almarhum, memang saya juga punya hubungan emosional tersendiri. Saba beberapa tahun yang lalu, nah bantu nak ya waktu itu setengah mati cari bibit manggis, lalu ternyata inde boleh ya boleh teh almarhum tuh mensuplai bibit manggis waktu itu. Jadi waktu itu kalau saya nggak salah, mbai duang saabur ke pohon, talung saabur ke pohon, ya 2000 pohon. Kebetulan saya syukuran di kura, nah ya tumintu torampo, ku taduan pohon manggis tahun 2008, mbai tote membes para lando moto. Jadi kan ku kopar atau bisan, yang na sule jo mbai to mas sambayang atau tau, Pak Tudeni Sangira tuku ubai naba, tapi ini mereka pulang bawa pohon manggis. Nah waktu itu setengah mati cari kepalopo dan lain sebagainya, akhirnya dapat di sini. Nah jadi artinya saya punya hubungan pribadi, hubungan emosional lakote siulu Pak Tu Tomo Tuanta Solanasan. Jadi kutole Pak kure semangat laku keluarga bekerja sama turut berduka cita. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan sisa kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Kembali pada moto kure semangat puang tontong rondong ki solanasan.